Meski keseharian para anggota Brimopolda Kalimantan Timur ini penuh dengan aktivitas pengamanan masyarakat dari tindak kejahatan, namun ada sisi lain yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Anggota Brimopolda Kaltim secara berkala melakukan kegiatan bersih-bersih pantai bersama warga sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat. Kita ini mendukung program pemerintah untuk kebersihan lingkungan. Program ini dilaksanakan minimal sebulan itu 2 kali, minimal. Bisa 3 kali setiap hari. Ketika tidak ada kegiatan, kita akan ke tempat-tempat yang dianggap kurang bersih, seperti pasar, kemudian pantai-pantai yang tiap hari itu pantai itu sampah bertumpuk-tumpuk, bisa sampai 1 ton dalam satu harinya itu. Maka kalau nggak kita turun tangan untuk mengatasi itu, maka sampah tidak akan teratasi. Sampah yang ada di kawasan pesisir pantai Balikpapan jika tidak dibersihkan, maka bisa mengganggu lingkungan dan kenyamanan warga. Skandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.